Om Swastiastu, sahabat pencinta pesanaji dimanapun berada. Saat ini kita akan melihat prosesi jamasan pusaka di bulan Suro. Nah, ini adalah prosesi yaitu budaya leluhur dari tanah Jawa yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Sedangkan di Bali, prosesi seperti ini juga ada, yang sering kita kenal dengan Hari Suci Tumpek Landak, yang biasanya dilakukan 1 tahun 2 kali, artinya 2 kali dalam setahun. Secara filosofis sesungguhnya sama. Nah, di mana kita sebagai anak bangsa mengagungkan karya cipta leluhur kita, para empu sempurna. Baiklah, sahabat pesanaji semuanya, kita saksikan prosesi jamasan pusaka. Sehabis jamas pusaka ini, sambil jalan jamas pusaka ini. Oh, ayamnya, ayam betul. Kan sama kami terus prosesi menjamas pusaka di bulan Suro dilakukan oleh Pan Putra Asli Magelang. Bersama
Thank you.